ini mobil mungkin kelahirannya itu. Kelahirannya siapa? Nabi Muhammad. Bukan merah. Apa lagi Farid? Merah putih jadinya. Oh, merah putih jadinya Indonesia. Putih ini ya mobil klasiknya yang ada di Arab Saudi. Kalau di Indonesia yang koleksi mobil seperti ini mungkin Raffi Ahmad dan Andre Taulani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up guys? My name is Fafazan from London. Don't forget to like, comment, subscribe because subscribe is gratis. Oke, sahabat ya, kita sekarang lagi ada di Tahliyah dan di sini di Saudi ya ada mall buka baru ya Farid ya. Baru namanya Jita Bar Opening, baru dibuka ini sahabat ya bulan ini. Dan mungkin kita cuma mau nge-review yang di luaran aja ya untuk kali ini ya Farid ya. Dan di sini ada yang paling spesial. Unik Farid. Unik dan spesial. Jadi mobil-mobil lama itu semuanya dikumpulin di sini. Tapi jadi, bukan Raffi Ahmad aja yang suka ngumpulin ya di Indonesia, tapi di Jeddah juga ada sahabat ya Farid ya. Tapi. Kalau zaman dulu. Kan bukan mobil, kuda. Ya kan? Nanti buat mobil, tapi depannya taruh kuda. Kita langsung aja yuk, seperti apa yuk videonya. Nah sahabat ya, ini seperti ini ya mobil klasiknya yang ada di Arab Saudi. Kalau di Indonesia yang koleksi mobil seperti ini mungkin Raffi Ahmad dan Andre Taulani. Tapi kalau di sini Farid adalah ditaruh di Jeddah Park Soft Opening ya Farid ya. Nah ini bukan ini aja sahabat ya, banyak sekali modelnya. Ada yang ini. Kalau saya belum nggak tahu banget seperti apa ya nama-nama mobil, mungkin Farid lebih tahu. Ada ini sahabat ya, ini mobil lama. Sebenarnya bisa masuk, cuman kita nggak mau masuk. Kita lihat yang sana. Yang di sini seperti ini sahabat ya. Coba Farid, mobil lama. Coba bisa masuk nggak? Dibuka Farid, bisa masuk nggak? Kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa sahabat ya. Pokoknya banyak banget model-model mobil lama. Banyak banget tuh, yang di sebelah sana juga ada sahabat ya. Nah sahabat, di sini juga ada mobil Jeep ya Farid. Di sini juga ada mobil Jeep ya. Dan di sini juga ada penjaganya sahabat, kita bisa langsung tanya-tanya ya ke satpamnya. Kaif halak? Alhamdulillah tamam. Inta kaif? Mungkin ya'ruf ismak? Saudara sahabat ya, dia yang menjaga di sini. Mungkin ya'ruf ada min mita iftah? Ada ya, mafhumi sirah. Gak perlu sepuluh. Ada iftah, dua besok jadid. Iya, ya. Ada sekarang jadid. بس باقي فيه أسواق إن شاء الله راح قدام راح يفتح هذا سوق هذا محل هذا محل كل المحلات أيوه. دحين إيش الفكرة ليش تحط سيارات قديمة هذا هنا؟ عشان زي مزورة أيوه الأطفال هذا يشوف سيارة حق زمان. عشان تبي يرجع للبزور الصغير. أيوه. قطعنا سب. حق يجدوه يجدوه. أيوه تمام. كويس فكرة هذه مرة ممتازة. Jadi katanya sahabat ya, kenapa mereka itu menaruh mobil-mobil yang lama seperti ini. Jadi yang berumuran seperti Farid, jadi bisa tahu bahwa kakek neneknya dulu itu pernah pakai mobil yang seperti ini modelnya. Iya Farid. Dan ini pertama kali ya di kota Jeddah dibuka tempat yang seperti ini. Saya itu semenjak di sini beberapa tahun, sekitar 14 tahun saya di sini, saya belum pernah melihat hal seperti ini. Ini sangat menarik banget. Istana. Tapi mungkin Bapak lagi lihat ada Bapak Yusuf ada, mungkin zaman-zaman sejarah ada. Iya, Bapak punya, cuman punya Bapak itu Mercedes tapi yang model lama. Yang model 80 atau 70-an seperti itu yang saya tahu. Dan di sini coba sahabat ya. Wow, ini tahun klasik Farid ya. Klasik car. Di tahun berapa Farid? 1940. Jadi di tahun 40 saya belum lahir sahabat ya, mobil ini ternyata sudah ada. Oh, masih? Iya. Belum lahir. Iya, belum lahir.
Dan kita bisa lihat di sebelah sana juga ada mobil banyak, pokoknya unik-unik ada di sana dan di sebelah sana. Yuk kita lihat. Nah, ini yang tadi saya bilang ya sahabat ya, ini sangat unik. Ini kayak mobil Baba Farid. Hah? Iya, cuman model Baba itu kayak Mercedes, cuman panjangnya ya seperti ini, Mercedes yang lama itu. Iya, cuman panjangnya seperti ini. Kita bisa lihat di sini tahun berapa, mungkin ditulis. Kalau nggak ditulis ya nggak tahu ya. Oh. Nggak ada tulisannya. Mobil apa bisa tahu Farid? Iya. Kalau aku nggak bisa tahu. Dan di sini ada mobil yang unik banget kayak bajai sahabat di sini ya. Kayak itu apa tuh? Delman. Nah, modelnya kayak Delman ya Farid. Di sebelah sana. Siap untuk dikasih tahu. Dan di sini itu ya, mall ini baru dibuka seperti yang satpamnya tadi bilang, baru dibuka baru satu minggu Farid. Iya baru satu minggu. Tapi mungkin kita bisanya ngevlog di luar aja ya. Terus sekarang ya Farid ya, kita liatin mobil-mobilnya. Pokoknya bagus banget, nggak rugi loh Farid kalau kesini nih Farid. Dan masuknya juga gratis. Iya, tuh kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat. Masuk Farid. Baca Farid. Ford Domar. Matic. Ternyata orang Saudi juga ya Farid, dia suka juga ya ngumpul-ngumpul. Apa? Arif hada saya. Tahu ini. Hada fi la'bati hada fi kida. Fi kida. Iya, cuman ini model apa? Mobil Ford. Wah, di sini juga ada yang warna merah Farid. Yang tadi hitam sama kuning dan yang di sini warna apa Farid? Merah kesukaan siapa Farid? Kesukaan mama. Warna apa lagi Farid? Merah putih jadinya. Oh, merah putih jadinya Indonesia. Mungkin ini lahirnya di Indonesia. Mungkin ini Made in Indonesia ya. Cuman ini Ford. Ford itu Amerika. Ini juga ada ya yang warnanya orange. Warna apa ini Farid? Warna orange. Warna orange. Dan selain di sini Farid, selain di sini itu banyak mobil-mobil lama. Di sini juga ada air mancur, terus ada kayak ini Farid. Ini yang kayak di Madinah ya. Tuh sangat bagus sekali pokoknya pemandangannya, bagus pokoknya Farid. Ini bagus. Iya. Tadi itu air mancurnya bagus. Air mancurnya ya. Bagus, cuman waktu sholat dimatiin dulu. Dan di sini coba lihat ke sana, kameramennya bisa di shot. Mungkin nah, itu kayak seperti di Madinah itu Farid, di Haram ya. Ada samsiahnya kayak gitu. Pokoknya pemandangannya bagus lah. Ini mobil apa? Deluxe, super deluxe, Ford juga. Ternyata banyakkan Ford ya. Istana. Ada saya Mr. Bean. Mr. Bean Zekina. Kata Farid ini kayak mobilnya Mr. Bean, cuman ini Ford ya Farid ya. Saya kurang kayaknya iya sih ya, karena saya kalau nonton Mr. Bean itu enggak rakis, enggak apa ya, enggak konsen ke mobil. Wow, Farid, ada merah hati. Mobil apa ini Farid? Oh, ternyata Ford juga Farid. Ford juga ini, super deluxe Ford. Tahunnya 36 kayaknya ya. Nggak tahu juga sih tahun berapa ini, nanti tulis di situ. Tahun 200. Berarti ini mobil mungkin kelahirannya itu. Kelahirannya siapa? Nabi Muhammad. Dulu di waktu Nabi Muhammad nggak ada mobil, adanya kuda. Pokoknya nggak rugi ya Farid ya kalau kesini ya Farid ya. Ada yang paling bagus. Ada yang paling bagus. Ini Den. Warnanya apa Farid? Hijau dan putih berarti Saudi Arabia. Wow. KSE guys. Terus ada ininya Farid di dalamnya itu. Oh iya iya. Biar nggak kepanasan ratunya. Iya ini ratunya. Oh, mobil apa ini? Sama Farid, koleksi. Iya, ternyata mereka itu koleksiannya, ternyata koleksiannya itu banyak kan ya? Ford. Pokoknya apa ya? Senang nggak Farid? Senang banget. Senang ya? Lihat ini ya? Iya senang. Dan guys,
aku lihat kucing lari-lari kayaknya senang-senang ya. Lagi main. Karena juga tempat-tempatnya lega juga ya Farid ya. Iya. Itu malam itu bulannya keren. Dan di sini kita bisa lihat dari atas ya, yang ada air mancurnya walaupun enggak nyala ya Farid ya. Bagus, bagus. Mungkin bisa itu adalah. Iya, kalau dari sini enggak ada tangga. Iya, ada tangga untuk turun tapi kita enggak dari sini. Itu di situ itu ada air mancurnya. Coba kalau jadi khususnya ada di Jeddah atau di Taif yang mau main ke sini, pokoknya apa? Bagus banget tempatnya. Dan ini tadi ada air mancur. Ada lampunya juga warna-warni. Dan air mancurnya itu joget-joget. Joget-joget air mancurnya kayak musik. Prak-prak gitu ya Farid ya. Dan ada musiknya juga. Iya, ada musiknya. Tapi nanti kalau ada musik kita musiknya itu di apa ya? Musiknya kayak bunyi airnya. Iya. Dan jadi pokoknya yang dekat rugi kalau enggak ke sini ya Farid ya, yang ada di sekitaran Jeddah atau Taif. Ya, sampai sini saja videonya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe because subscribe is gratis. Pokoknya dukung terus ya channel kita Papa Hasan Family. Dan bisa komen di kolom komentar. Gini subscribe, gini like dan dari Kota Jeddah, Jeddah Park, kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.